masuk stasiun Kiara Condong. Indikasi sinyal berwarna merah, sinyal buka stasiun apa ya, Gede Bage. Ini silang dengan kereta apa ya? Oh, silang dengan kereta Bandung Raya dari arah Cicalengka. Kereta Garut Cibatuan diberangkatkan kembali dari stasiun Gede Bage. Kereta berhenti di stasiun Cimekar. Saya nggak tahu ya, ini disusul sama Lodaya ini di stasiun mana ya. Lokal masuk dan berhenti di stasiun Rancaekek. Di stasiun Rancaekek, kereta lokal Garut Cibatuan bersilang dengan Mutiara Selatan apa ya ini ya? Iya, Mutiara Selatan ini. Dan nanti akan disusul juga oleh kereta Lodaya. Pintu perlintasan telah ditutup. Kita simak KA Lodaya nomor KA160 akan melintas langsung di stasiun Rancaekek. Thank you.
Semboyan 5 sudah diberikan. Sepertinya KA Mutiara Selatan akan diberangkatkan terlebih dahulu. Lokal Garut Cibatuan masuk stasiun Haur Pugur. Berangkat kembali dari stasiun Haur Pugur. Sinyal masuk stasiun Cicalengka mengarahkan kereta ini ke jalur belok ya. Dan Cicalengka ini merupakan stasiun pemberhentian terakhir untuk kereta lokal Bandung Raya. Pemberhentian dan pemberangkatan awal ya.
Kereta lokal Garut Cibatuan berhenti di stasiun Cicalengka. Banyak ya penumpang yang turun di Cicalengka ini, karena mungkin ini tidak semuanya turun di Garut. Sebagian ini adalah penumpang atau pelanggan yang biasa naik kereta lokal Bandung Raya. Kayaknya saya juga mau turun di sini aja dah. Mau balik lagi ke arah barat. Oke sahabat, terima kasih yang sudah menyimak video dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Jangan lupa ngabuburit kalau agak sorean ya. Saya dari stasiun Cicalengka mau balik lagi ke arah barat, entah pakai Cikuray atau lokal Bandung Raya. Saya lihat jadwal dulu. Sekali lagi, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Salam Rail Fans. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.